Langsung lantas ya? Yuk. Udah sampai sebelahnya. Ini aku kesini malah jajan seblak ya. Ya ilah. Wih. Ih, itu barusan berapa kan biar agan ganti aja. Jantan sabaraha. 29? 29.000. Nah. Yang aku yang mana? Ini. Oke. Okay. Oke, sip. Oke, semuanya kita mau makan seblak dulu ya. Oke, udah panas-panas kayak gini tadi dorong motor. Ya, jadi perut terisi kembali gitu. Wait ya. Apa? Wait. Boleh. Teresa mau ngambil dulu ini teman semuanya, apa namanya? Sendok kayaknya. Emang nggak dikasih sendok ya? Lah, ini juga kan ada wadahnya ya. Kan? Kok bawa itu lagi sih? Ini tuh gak jelek kayak makanan. Hehehehe. Bisa nggak? Bisa. Mana? Aduh, belum juga. Ini udah ngiler sih. Merinding. Wah. Oke, itu isinya apa aja, Tarisma? Aku apa ya? Peace roll. Tetelan. Iya. Bisa sama sih, tuh. Tapi enggak pakai sayur. Kenapa aku pakai sayur? Kebalik sih ya? Enggak. Enggak. Emang enggak suka sayur? Suka, cuman enggak terlalu. Ini punya aku. Iya. Sini. Dibukain sih. Orang yang terpeka sedunia. Harus gitulah. Ih, ini mah gampang. Hah? Gampang ya? Gak kencang emang yang punya Risma kencang tadi? Kencang. Kakak sama. Gak suka pedas? Gak suka. Itu malah gak dipesenin gitu. Risma emang bener-bener suka favorit seblak. Biasanya cewek itu kan suka seblak. Suka tapi gak ini, gak terlalu pedas. Oh, maksudnya? Suka tapi gak mau yang pedas. Kalau orang lain kan suka seblak tapi pedas. Yang pedas levelnya aku itu ya. Enggak. Berarti kita samaan ya. Yeah. Saya juga gak suka yang pedas. Suka itu yang manis. Seperti? Terisma. Ya udah, sok makan yang kenyang. Ayo tuh. Yang nyaman. Ayo. Mukbang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kita untuk berdoa. Allahumma barik lana fima rojakana wakina adabana. Amin. Oke, selamat makan. Yuhu. Oke, semuanya kita makan dulu ya. Kenapa? Hah? Mana? Kan we hayang sebelak mun. Ibu tuang. Enggak suka seblak. Mm-hmm. Padahal enggak dibikin itu tuh yang enggak pedes. Enggak, aku pesan suka sendiri. Apa? Mama enggak. Enggak suka seblak. Bismillahirrahmanirrahim. Panas ya? Enak gak? Enak. Kuahnya enak ya? Kalau temen-temen tuh ya, pas di weddingan apalagi muak tuh, kalau misalkan jam istirahat, mereka tuh pada order itu DO seblak. Ya, hajaran seblak. Itu gak ada bosen-bosennya loh. Dimana-mana. Nah, kalau yang kayak gini apa sih namanya sih? Mana? Anok ya? Oh, iya. Yeah. Apa pernah nyarita? Enggak. Mama. Apa pernah nyarita sih? Anu ayah. Ibu-ibu.
Kak Jogja, terangin ke kami. Tanya, Jan? Jan? Terus gimana? Karena ngasiran, itu emang ada pergantian shiftnya dan terus capek pagi-pagi. Oh, jadi ada yang biasa, tahu? Ya. Biasa. Jika nu melongkeun beranaknya. Siapa? Teris nanya. Ih, jawabnya langsung ker-ker ada tunduknya. Kalian sengir-sengir gitu si ibu-ibu nanti ada dua. Terus. Ih, saha cerita tadi kita. Saha ih, abis itu kita nanya. Nabi terang. Itu cina abi terang tina vlog. Terus gimana? Dia ceritanya gimana? Serius apa teh? Oh, gitu. Teh, oh, non, ih jadi izin juga teh gitu kan. Ya udah sih jawabnya. Kamu kenal Bu ya. Terus gimana lagi? Ente senyumnya si ibu nate. Cina bantesan. Asa kenal gitu. Jadi nate saha isa cina jadi nate. Iya karena mungkin yang satunya lagi enggak pernah lihat yang satunya suka lihat flow kayak gitu. Ibu aku juga itu pernah kayak di Cilacap lagi ada acara San Mori, kita ketemu lah di jalan di rest area, kita kan tiba-tiba banjir kan Cilacapnya ini agan ya Cen Uhun kok tahu suka nonton vlog pas kemarin nu hajat di Arancah gitu deh, dia kerja di Bandung si Anya teh suka nonton Abi. Kata Aa cina, aku nggak kayak nggak asing deh lihat Aa cina. Emang cuma ini agen bukan? Iya, aduh ketahuan sih lagi kerja, lagi di wedding kayak gitu. Terus pernah di Langkap kayak gini, bapak-bapak udah tua, udah sekitaran 50 lebih lah. Mungkin dia tahu motornya. Abi parkir motor pas mau pulang kan bawa alat tuh. Manggil. Ya, gimana, Pak? Ini teh agan ya? Gila. Dari mana dia tahu? Mohon Bapak leres. Ya betul. Gimana, Bapak? Oh iya, aku suka nonton vlognya. Lah, bapak-bapak nonton vlog. Kaulah muda sih. Wah, bapak-bapak iya gaul sih kan. Udah usiaan si bapak-bapak nah. Kayak gitu. Banyak sih sebenarnya. Kan terkadang sok ayan, oh iya teh agan kayak gitu kan. Ayan sok nyapa langsung, ayan pingin nyapa tapi malu, ada kayak gitu sih. Ya padahal mah kalau kita disapa otomatis seneng juga kan, kayak gitu. Nah, ini pengalaman juga Teh Risma katanya ada tuh. Nah, lama-lama nah, jadi kalau ada yang nyapa kayak gitu, si hai ibu. Hai, salam kenal. Aku aslinya jelek ya. Ya ilang nih cantik giginya. Masya Allah. Cuma anak kamera mah cantik. Bet mantep. Oh ya teman semuanya, kalau kalian itu tahu ya ketika Teh Risma itu kerja, buh, bukan nama. Aku juga pas dulu kan ini lagi ada pemotretan di Toserba, terus lagi makan. Nah awalnya saya tuh bener-bener nggak ngeh. Teh Risma tuh nyapa, ini agak nggak aku tahu Isa gitu kan. Ternyata Risma penampilannya beda banget, bener, beda bisan, bener. Wah cete. Ayah cewek cantik nyapa sah gitu ya. Ternyata Risma, soalnya beda banget penampilan harian sama kerja, lebih jauh cantik dua-duanya cantik, natural cantik, di make up juga cantik itu semuanya ya. Jadi kalau temen semuanya yang orang Banjar nemu Teh Risma, dia nggak sombong, murah senyum juga. Asal kan. Disapa aja. Disapa. Kalau nggak disapa, gini. Iya, soalnya saya juga sama sih. Kayak gitu. Oke, teman semuanya ini udah
sore juga nih, gue mau lanjut pulang. Mm-hmm. Kita udah makan. Okay. Apa sih tadi? Seblak. Seblak. Tadi nggak terlalu pedes ya. Ya cukup lah segitu mah. Oke, soalnya nggak suka pedes. Pedes ya. Berarti kalau makanan-makanan cemilan sukanya? Tapi kalau yang misalnya bantet gitu. Bantet siapa? Makaroni yang pedes. Suka. Tapi itu suka, cuman emang enggak banyak. Berarti suka makan pedes itu bukan yang kuah mungkin. Ya, yang kering. Ya, ya kayak seblak makaroni, seblak bakso yang kering. Mm-mm. Suka mungkin ya. Keripik kaca. Keripik kaca. Ya, ya, berarti yang kering-kering sukanya. Mm. Tapi sayuran? Suka makan sayur? Jarang. Jarang, iya. Pas kemarin juga kan salah menu ya. Iya. Sudah, jangan dibahas lagi. Gak nyambung banget gitu kan. Maklum juga, terus semuanya ya namanya juga belajar masak gitu kan. Nanti lama-lama-lama masak kan jadi bisa. Kayak gitu. Oke teman semuanya, terima kasih sudah mampir di Agent Auto Vlog. Terima kasih sudah mampir di channel Zoo Into Vlog. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya. Jangan bosan ya untuk nonton vlog kita. Yeah. Dan nggak tahu nih, mudah-mudahan Terisma itu bisa vlog lagi sama Agan. Terus tiap minggunya kita bisa ketemu gitu. Karena dia tuh sibuk juga. Kayak gitu ya, banyak yang komen, Agan vlog lagi. Aduh, waktunya itu loh Terismanya. Padahal kita tuh kan apa ya, dekat rumah, tapi kan sama-sama sibuk. Ada kepentingan pekerjaan kayak gitu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Berpanjang, rezeki lancar, dan mudah-mudahan sehat walafiat. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.